Halo, gimana kabar kamu hari ini? Musimnya emang lagi gak nentu ya. Kemarin-kemarin hujan dingin banget beberapa hari. Terus sekarang panas terik tiba-tiba. Kadang juga cuaca panas, tapi udaranya malah kerasa dingin. Jaga kondisi tubuhmu ya, jangan lupa istirahat. By the way, emang bener sih ya, mikirin dunia tuh gak ada habisnya. Kerjain hal yang berbau dunia pun berasa gak beres-beres. Dari mulai kerjaan yang deadline mulu, lembur terus, balik malam, pagi-pagi udah harus on the way, kadang sampai gak kenal tuh sama tetangga kosan baru. Gak tahu juga ada kejadian apa yang lagi hits banget di lingkungan sekitar. Ada yang sama gak? Semua itu karena tuntutan hidup. Tiap hari kayak gitu mulu. Dan karena tuntutan hidup itu sendiri, gak sedikit orang yang nyoba buat cari peluang sampingan dari kerjaan inti mereka. Tambah sibuk banget gak sih? Waktu tuh udah kayak kurang banget, mager udah jadi hal yang mahal banget. Padahal pernah dengar kalimat yang satu ini kan? Rezeki itu sudah tertakar, takkan tertukar. Jadi mau kamu kerja keras gimana pun juga, sebenarnya rezeki kamu tuh udah diatur sama Allah. Yang jadi masalahnya sekarang, kamu kerja keras banget sampai gak ada waktu buat ibadah. Atau ibadah kamu cuma salah kadarnya doang. Padahal tujuannya emang udah benar banget. Buat orang tua kamu, istri kamu, anak kamu, ataupun diri kamu sendiri. Tapi waktu sama Allahnya gimana? Sedangkan kita ditugaskan untuk ikhtiar dan berdoa. Jadi jangan sampai gak imbang ya. Biar apa? Biar keduanya balance dan ke kamunya gak capek. Karena ada ketenangan sendiri yang gak bisa ditemuin di hal manapun, kecuali ketenangan saat kamu bercengkrama dengan yang punyanya kamu. Hati kamu bakal tenang, pikiran kamu bakal fresh yang tadinya kamu udah stres banget seharian. Aura kamu jadi positif dan insya Allah rezeki kamu lancar. Bukan itu yang kamu cari selama ini. Jadi, jangan salah paham lagi ya.